Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman yang dirahmati Allah, rahimani wa yakumullah, alhamdulillah. Malam hari ini kita akan sedikit bermuhasabah, kita akan sedikit mengingat kembali beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, yang paling besar dan sampai saat sekarang ini kita rasakan, yang membuat hampir 90% kegiatan harian kita, kegiatan ekonomi, kegiatan keseharian kita lumpuh dan terpaksa kita harus di rumah saja, aktivitas apapun itu bentuknya. Dan juga termasuk kegiatan dakwah pun hari ini kita sangat dibatasi untuk berkegiatan. Maka kita hari ini mencharge iman kita dengan mengikuti kajian-kajian online, kajian-kajian yang sifatnya melalui media sosial kita maupun via video call dan mungkin Zoom dan lain sebagainya. Maka beberapa peristiwa termasuk corona, wabah corona, termasuk beberapa hari ini kita dikagetkan dengan kabar 5 gunung berapi sekaligus meletus dalam satu waktu, dalam beriringan, mohon maaf, beriringan. Kemudian tanggal 11 April ada suatu dentuman besar di langit Jakarta, Jabodetabek, termasuk di Bogor, ya, luar biasa. Bahkan BMKG mengatakan bahwasanya dentuman itu bukan dari gunung berapi yang sebelumnya sudah meletus, ya. Namun satu hari yang lalu kalau nggak salah, atau tadi malam, saya lupa, ada kabar juga di Sleman terdengar dentuman keras juga, mungkin dari gunung berapi atau apa. Semoga itu bukanlah yang sebenarnya yang terjadi. Namun kita harus muhasabah, kawan-kawan semuanya. Banyak sekali para asatid, para ulama yang telah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan taujih kepada kita semuanya bahwa kita benar-benar berada di akhir zaman. Terlebih dengan wabah corona ini yang membuktikan bahwa tahun-tahun inilah yang mungkin bisa jadi prediksi Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, mulai dari terhalanginya umat Islam untuk berhaji dan umroh di Baitullah, di Ka'bah, dan juga semua daerah di embargo, kita nggak bisa kemana-mana, lockdown, ya. Maka kita harus, setelah kita terlockdown di rumah kita masing-masing, ya, walaupun pemerintah tidak mencanangkan lockdown karena itu membahayakan bagi sistem pemerintahan dan masyarakat kita, sistem sosial kita, maka kita harus, setelah lockdown, kita harus lockdown, kita harus melihat ke bawah, melihat atas dosa-dosa kita, kita bersujud, bersimpuh kepada Allah. Semoga lockdown kita, sujud kita, berbisik kita di dalam sujud kita, semoga terdengar di langit, ya. Oke, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba membedah review satu nasihat yang sudah sangat viral di WhatsApp maupun media sosial teman-teman semuanya mungkin. Bagi yang sudah mendengar, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Bagi yang belum, silahkan dinikmati nasihat ini yang sangat berharga dari Ustadz Ihsan Tanjung pada malam pasca letupan besar, ledakan besar yang terdengar di langit Jakarta dan sekitarnya. Insya Allah kita akan mudah nanti part by part apa yang harus kita lakukan menyikapi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dan beruntun teman-teman semuanya, termasuk dari wabah COVID yang menjadikan hadis Nabi benar adanya bahwa nanti di akhir zaman akan kita umat Islam akan terhalangi untuk haji dan umroh, menunaikan ibadah haji dan umroh di Mekah Al-Mukarramah. Dan juga semuanya akan saling mencurigai, bahkan kan ada hadisnya seperti itu, akan terjadi haraj, pembunuhan pembantaian besar, akan terjadi wabah taun dan lain sebagainya. Dan ini semuanya, rangkaian ini adalah salah satu peristiwa pertanda dari tanda-tanda kiamat kecil atau yang akan disusul oleh tanda-tanda kiamat besar. Maka kita akan perhatikan wasiat dari beliau, nasihat dari Ustadz Ihsan Tanjung 7 menit, insya Allah lalu kita akan bedah. Ya, yeah. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da uzubillah masyaitan rajim Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra Yas'alukan nasu anis sa'ah Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'allas sa'ata takuna qariba Saudaraku kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah Tampaknya kita selaku hamba Allah harus benar-benar meningkatkan semangat kita untuk taubatan nasuha, semangat kita untuk beriman dan beramal soleh, karena alam sudah semakin memberikan isyarat-isyarat yang menguat bahwasanya tanda-tanda besar alamatul kubra semakin mendekat. Ya. Kita dalam waktu bersamaan hari ini atau saat-saat ini mendengar kabar bahwa 4 gunung di wilayah Sumatera dan Jawa, yaitu Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian Gunung Anak Krakatau, dan Gunung satu lagi, itu sekaligus sedang erupsi. Ya. Kemudian peristiwa yang juga perlu mendapat perhatian bersama kita adalah peristiwa di mana tengah malam dini hari, tadi malam, yaitu hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2020 antara pukul 2 dini hari hingga pukul 2.30 dini hari, banyak laporan dari netizen khususnya di wilayah Depok, sebahagian Depok dan Jakarta Selatan yang mendengar suara dentuman ya, tidak jelas asal-muasalnya dari mana. Yang jelas ada kabar bahwa pihak lembaga yang mengamati permasalahan gempa dan juga erupsi gunung mengatakan bahwa suara dentuman itu bukan terkait dengan erupsi, sehingga kita tidak tahu ini suara apa. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi yang peduli dengan tanda-tanda akhir zaman, jelas harus memandang ini sebagai peristiwa yang bukan biasa. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus benar-benar menjadi umat yang antisipatif, ya. Karenanya tidak pernah ada kata rugi untuk melakukan taubat, ya. Maka kembali kami mengingatkan agar mari kita sama-sama bertaubat, kita akui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bahkan kalau perlu, kita di dalam keluarga masing-masing sudah saling memaafkan, ya, karena kita tidak tahu peristiwa-peristiwa apa yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ya, belum lagi ada juga laporan bahwasanya ionosfer wilayah di timur dan di barat, yaitu mencakup Indonesia dan mencakup Amerika Utara, Amerika Selatan, sudah dalam petanya itu warna hitam dan biru tua itu sudah semakin menguat di dua wilayah ini, timur dan barat. Sementara dalam kitab ensiklopedia akhir zaman karya monumental Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, beliau tidak memastikan bahwasanya Dukhan itu terjadi sebelum pemenaman di timur dan di barat. Dia mengatakan bisa dua kemungkinan. Bisa Dukhan terlebih dahulu baru pemenaman di timur dan di barat. Bisa juga pemenaman di timur dan di barat mendahului Dukhan. Manapun yang terjadi yang lebih dahulu, yang jelas ini semua bencana-bencana besar yang kita sudah kaji dalam ilmu akhir zaman yang akan menyebabkan perubahan dunia secara drastis, apalagi diiringi dengan shutdown of modern technology. Ya, kita akan menghadapi kondisi dunia yang benar-benar mengalami chaos luar biasa jika bersamaan terjadinya Dukhan, kabut asap 40 hari 40 malam menyelimuti planet kita ini, kemudian juga pembenaman bumi di timur dan di barat sehingga peta geografi dunia mengalami reduksi besar-besaran karena wilayah timur banyak yang terbenam, wilayah barat banyak yang terbenam. Nah, sementara teknologi canggih sudah macet, ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang mukmin, saya berkewajiban untuk mengingatkan kita semua. Mari sekali lagi, mari kita bertaubat, mari kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan ini benar-benar terjadi Dukhan. Ya, tetapi yang jelas, kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial, juga sedang dahsyat sekali kondisi dunia hari ini. Kita semua mengalami kondisi di mana kita terpenjara di rumah kita masing-masing, ya, karena memang tuntutannya demikian, setidak-tidaknya begitulah yang diarahkan oleh lembaga dunia yang bernama WHO, ya kan. Nah, tetapi yang jelas kita sekarang ini hidup secara tidak normal sebagaimana biasanya, baik normal dalam artian
untuk belajar di sekolah maupun mencari nafkah, dengan bahkan tata cara kita beribadah pun tidak normal sekarang ini. Mudah-mudahan kalaupun benar ini adalah tanda-tanda sudah dekatnya peristiwa-peristiwa besar itu, kita setidak-tidaknya sudah mempersiapkan diri dan keluarga kita. Ya, dan saya juga mengingatkan ya bahwa hanya ada tiga takdir yang sejauh ini kami pandang bisa terjadi. Pertama, jika Allah izinkan kita bisa hijrah sebelum terjadinya peristiwa besar itu menuju ke tempat di mana akan munculnya sang pemimpin Al-Mahdi, yaitu di tanah Arab, khususnya di Mekah. Yang kedua, kita tidak sempat hijrah tetapi kita diselamatkan Allah, yakni di negeri kita ini, di Indonesia ini, di tempat yang lebih tinggi, di perbukitan atau gunung. Cuman itu akibatnya kita akan terisolasi, tidak bergabung dengan Al-Mahdi, tetapi kita harus menghadapi Dajjal, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Sementara yang ketiga adalah barangkali Allah memandang kita tidak kuat menghadapi fitnah-fitnah yang berikutnya, sehingga Allah wafatkan kita ketika bencana-bencana besar itu terjadi. Nah, diwafatkan ketika bencana terjadi bukan berarti kita termasuk yang diazab, ya, dengan syarat kita memang benar-benar sudah bertaubat, beramal saleh, beriman yang benar, ya kan, sehingga kita meninggal karena Allah memandang kita lebih baik meninggal sebelum menghadapi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, hijrahkah, menghadapi dajjalkah, atau wafat ketika bencana terjadi, yang paling penting adalah semoga kita semua diberikan Allah izin untuk husnul khatimah, sehingga kita semua yang saling mencinta karena Allah ini dikumpulkan kembali di tempat yang Allah ridhai, Allah rahmati, yaitu jannah, ya, bersama-sama ya anak istri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ya. Demikian barangkali saya Iksan Tanjung menyampaikan pesan ini, ya. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan mohon maaf kepada semua atas ucapan saya, ya, dakwah saya selama ini yang mungkin kadang-kadang dirasa tidak pas, ya kan. Yang jelas, wa ma uridu illa islah mastata'tu, yang aku inginkan tidak lain adalah islah, memberikan kebaikan-kebaikan sejauh kemampuanku. Dan juga demikian sebaliknya, saya memaafkan saudara-saudara sekalian atas apapun kekurangan yang saudara-saudara tampilkan nanti. Marilah kita saling memaafkan supaya kita tidak perlu berurusan di kontorah nanti sebelum masuk surga, ya, karena memang dari dunia ini kita sudah saling membersihkan hati satu sama lain. Demikianlah, uhibbukum fillah, ya Allah, segera angkatlah wabah coronavirus ini dari muka bumi sehingga kami dapat beribadah, ya, dengan cara ibadah yang semestinya di masjid-masjid Engkau, di rumah-rumah Engkau, ya, dan juga di bulan Ramadan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali teman-teman. Ya, diberkati Allah. Luar biasa terkait dengan yang disampaikan beliau, ya. Walaupun hanya singkat, namun apapun itu harus kita sampaikan bahwa hari ini kita benar-benar di akhir zaman, yang mana saya ingat sekali Ustaz Iksan Tanjung adalah salah satu Ustaz yang menekuni istilahnya dalam tanda kutip mungkin pakar hadis-hadis akhir zaman. Beliau banyak sekali menyampaikan, dan saya teringat sekali teman-teman di belakang layar channel Cahaya Islam, saya dengan teman saya Bang Holid, saya dulu ngaji akhir zaman itu ingat sekali 2009, ya, saya waktu itu ngaji akhir zaman bersama dengan gurunya para guru ustadznya para ustadz akhir zaman, yaitu Ustadz Abu Fatih Al-Adnani, ya. Beliaulah yang mengarang banyak kitab-kitab akhir zaman yang sangat terkenal, Kitab Berada di Akhir Zaman dan lain-lain sebagainya itu, bahkan tentang turunnya Nabi Isa dan banyak sekali, ya. Bahkan beliau menerbitkan kalau nggak salah waktu itu saya mendapatkan di toko buku Arafah, Pasukan Panji Hitam, itu pokoknya rentetan yang sangat luar biasa panjang antara peristiwa, rangkaian peristiwa tanda-tanda kiamat kecil yang nanti akan dilanjutkan dengan tanda-tanda kiamat besar dan ujungnya adalah kiamat kubro. Maka teman-teman, alhamdulillah, saya ingat sekali ngaji sejak 2009 bersama Ustadz Abu Fatihah, dan juga setelah itu ada bermunculanlah Ustadz-Ustadz besar seperti Ustadz Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, kemudian ada Ustadz Rahmat Baikuni, kemudian salah satunya adalah Ustadz Iksan Tanjung, ada Ustadz Fahru Rozi Abu Syamil, ya, salah satu pengisi tetap di Cahaya Islam Channel. Beliau banyak sekali membahas tentang tanda-tanda ini sejak 2009, dan saya seperti dejavu gitu. Peristiwa 2009 yang diceritakan oleh beliau ini
itu seperti hari ini benar-benar terjadi gitu.